Hai semua, ketemu lagi di channel Siskaku. Di video kali ini saya mau buat bolu susu coklat pandan. Benar-benar lembut, empuk, moist. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siskaku. Dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah. Lalu masukkan 4 butir telur. Nah, ini kita masukkan. Lalu selanjutnya 10 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 sendok teh emulsifier, ini saya menggunakan SP. Lalu ini kita mixer ya, dengan kecepatan yang rendah hingga kecepatan yang tinggi. Nah, ini kita mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Nah, ini sudah putih, kental, dan berjejak ya. Lalu kemudian, ini kita matikan mixernya. Dan ini saya akan ayak 15 sendok makan tepung terigu dan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kita ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya. Jika sudah, ini kita lanjutkan mixer kembali. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya tidak ada tepung yang berterbangan. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah saja ya. Ini kita mixer hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini sudah cukup, tepungnya dan adonan sudah tercampur merata. Lalu kita matikan mixernya dan kita singkirkan mixernya, kita tidak gunakan kembali. Selanjutnya, saya masukkan 65 ml santan. Nah, kita tuang ke dalam adonan. Lalu selanjutnya 100 ml minyak goreng. Nah, ini kita masukkan juga. Nah, selanjutnya jika sudah, ini akan saya aduk adonannya menggunakan spatula. Ini kita aduk perlahan saja supaya adonannya tidak kempes atau tidak turun. Nah, ini sudah tercampur merata ya adonannya. Untuk konsistensi kengentalannya seperti ini. Ini sudah cukup, ini sudah tercampur dengan merata. Lalu selanjutnya, di sini saya siapkan 3 wadah, lalu akan saya tuang. Nah, untuk 2 wadah, ini saya akan isi penuh. Lalu untuk wadah yang satunya lagi, saya isi setengah dari 2 wadah yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk wadah yang ketiga, ini terlalu penuh, ini akan saya kurangi kembali dan saya akan masukkan ke wadah yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini saya hanya membutuhkan setengah dari wadah yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Untuk adonan yang pertama akan saya tambahkan pasta coklat. Nah, ini tuang kira-kira 1 sendok makan. Lalu kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, lalu kita sisihkan. Dan selanjutnya untuk wadah yang nomor 2, saya akan masukkan pasta pandan sama kurang lebih setengah sendok makan.
Ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, ini kita sisihkan. Nah, untuk adonan yang nomor 3 yang hanya adonannya setengah saja, ini akan saya masukkan SKM dengan rasa coklat. Nah, ini kita tuang. Ini cukup saya gunakan hanya satu saset saja. Lalu kemudian ini kita aduk. Kita aduk hingga semuanya tercampur merata ya. Karena warnanya kurang coklat, di sini akan saya tambahkan sedikit saja pasta coklat. Nah, ini kita tuang. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk loyangnya di sini saya guna ukuran 18 cm x 7. Nah, ini akan saya tambahkan atau saya akan olesi dengan margarin. Nah, di sini yang akan saya olesi menggunakan margarin untuk bagian bawahnya saja ya. Untuk bagian tepinya tidak saya olesi. Nah, seperti ini saya olesi lumayan banyak supaya nantinya tidak lengket tentunya. Nah, selanjutnya yang pertama akan saya tuang adonan dengan pasta coklat atau adonan yang pertama. Nah, ini kita masukkan semuanya tentunya. Nah, jika sudah, lalu kita hentak-hentakan supaya gelembung udara bisa keluar yang terperangkap di dalam. Selanjutnya ini kita akan kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan terlebih dahulu. Kita akan kukus kurang lebih sekitar 15 menit, tentunya dengan api sedang. Nah, ini sudah 15 menit. Kita akan cek tusuk. Saya akan cek tusuk menggunakan tusuk sate. Nah, ini tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Lalu selanjutnya saya akan tuang adonan dengan rasa susu SKM yang warna coklat tentunya. Ini saya akan masukkan. Nah, ini kita ratakan, kita tuang semuanya. Nah, jika sudah ini saya ratakan ya menggunakan spatula. Nah, seperti ini supaya tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam adonan. Lalu selanjutnya ini kita kukus kembali 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, kita cek tusuk kembali menggunakan tusuk sate. Nah, ini dia, tidak ada adonan yang menempel. Lalu selanjutnya, ini akan saya tuangkan adonan yang terakhir, yang rasa pandan. Nah, ini kita tuang semuanya. Selanjutnya, ini kita ratakan menggunakan spatula. Sama seperti tadi, supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, jika sudah, lalu selanjutnya ini akan saya kukus kurang lebih sekitar 25 menit. Nah, ini sudah 25 menit. Nah, ini kita cek tusuk ya. Nah, ini dia, tidak ada adonan yang menempel. Ini sudah matang dan kita angkat. Nah, lalu ini kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian, sisir untuk bagian pinggirnya menggunakan pisau. Ini bolunya masih sedikit panas, makanya saya menggunakan serbet.
Nah, ini kita sisir semuanya. Kita pastikan tidak ada bolu yang menempel di loyang ya. Jika sudah, kemudian ini saya beri tempat di atas loyang. Nah, ini akan saya balik. Lalu saya akan angkat loyangnya. Nah, ini dia bolunya. Lalu akan saya balik kembali. Dan wah, ini bolunya sangat cantik. Selanjutnya saya akan potong bolunya. Nah, untuk potongannya sesuaikan selera saja ya. Untuk saya ini akan saya potong menjadi dua bagian terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan untuk bagian tengahnya. Nah, ini dia. Masih panas. Ini sangat cantik dan benar-benar sangat lembut di tangan. Nah, ini kemudian saya akan potong kembali ya, tipis-tipis. Untuk satu bagian ini saya akan potong menjadi 8 bagian. Nah, ini dia untuk potongannya. Sangat pas sekali jika untuk satu bagian ini saya bagi menjadi 8. Nah, akan saya coba ya. Sangat terasa sekali lembut di tangan. Nah, ini untuk garis coklatnya terasa ya, atau terlihat. Ini sangat lembut. Ups, tuh kan. Terbelah sendiri karena terlalu saking lembutnya. Saya akan coba, bismillah. Ini enak banget, moist, lumer sekali di mulut. Enak, mantul, recommended. Nah, ini dia bolu susu coklat pandan. Ini sangat recommended sekali jika untuk sajian acara keluarga atau ide jualan. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.